Tak lama kemudian, mata kuliah berikutnya dimulai. Tak sabar rasanya menunggu. Dan akhirnya tepat pukul 15.00, mata kuliah pun berakhir. Dosen ini terkenal sangat disiplin. Masuk dan selesai selalu tepat pada waktunya. Begitu juga mengenai tugas. Jika tugas tidak selesai tepat pada waktu yang disepakati, maka dinyatakan error. Kuatur buku-buku yang tergeletak berserakan di meja. Materi mata kuliah kali ini adalah diskusi tentang pembuatan tabloid yang sudah dibagi berdasarkan kelompok pada pertemuan minggu lalu. Ada 7 kelompok, dan masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Kelompokku sendiri membuat tabloid yang diberi nama Ekspresi. Kami memperoleh nilai eksilen. Ya, tentu kami semua merasa sangat bangga. Karena tabloid kami akhirnya mendapat kesempatan untuk beredar di kampus. Setelah semuanya rapi, segera aku beranjak menuju ke danau. Jam 4 sore ini, aku ada janji bertemu sama Audrey di sana. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba aku disapa oleh seorang cewek yang belum pernah aku kenal sama sekali. Maira, tunggu. Kupalingkan wajah ke belakang. Mau kemana? Kok tergesa-gesa? Ucap cewek itu sok akrab, tapi aku tak menjawab pertanyaannya. Kok diem? Maaf, Anda siapa ya? Aku tak mau memberi jawaban pada orang yang belum pernah aku kenal sama sekali. Oh iya, aku Alice, adik sepupu Mas Dani.
teman Audrey, jawabnya sambil mengulurkan tangan. Oh, kamu. Ya, aku sudah tahu nama kamu lewat Audrey. Rupanya kamu yang bernama Elise, ucapku datar. Iya, Mai, aku Elise. Ya, ada apa menghambat jalanku? Ucapku kurang ramah padanya. Semenjak kejadian di perpustakaan beberapa bulan yang lalu itu, aku jadi tak senang sama cewek ini. Mau pulang ya, Mai? Kita bareng aja yuk. Kebetulan, aku juga sudah mau pulang nih. Pintanya menawarkan kebaikan. Terima kasih, tapi maaf, aku belum mau pulang. Kalau kamu sudah mau pulang, silahkan duluan aja. Lagian juga sore ini sudah ada yang nganterin aku pulang kok. Audrey ya? Tanyanya mau tahu. Aku hanya mengangguk. Tapi tadi aku lihat Audrey masih sibuk tuh di ruang lab. Baru aja aku lepas dari dia. Tadi kami bertiga berdiskusi sama Dr. Faisal. Kelihatannya Audrey nggak bisa anterin kamu pulang sore ini. Lebih baik pulang sama aku aja ya. Mumpung aku bawa mobil sendiri nih. Reseh amat sih ini cewek. Gerutukku dalam hati. Tapi maaf, itu bukan urusan kamu. Sekarang kamu boleh pergi dan tolong jangan menghambat jalanku. Ucapku ketus. Akhirnya cewek itu pun pergi dengan wajah memerah. Usil amat sih cewek itu. Kutukku kembali dalam hati.